Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah aset PLN dan aset baru milik negara oleh BPN Kanwil DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KPKNL Yogyakarta mengucapkan selamat kepada Kantah Kulon Progo, Kantah Gunung Kidul dan Kantah Sleman yang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan KPKNL Yogyakarta sehingga permasalahan terkait pertanahan tuntas. Saya Mahmud Shah, Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat kepada Kantor Pertanahan Kulon Progo, Sleman dan Gunung Kidul yang sudah menuntaskan sertifikasi BMN di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama Kepala Balai sekaligus Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Kantor Pertanahan Gunung Kidul dan jajarannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan jajarannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dan jajarannya yang telah banyak membantu kami dalam program sertifikat tanah tahun 2021. Pelayanan Bapak sangat baik, profesionalitas dan sangat terderajat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kantah Gunung Kidul. Sinergi yang luar biasa. Saya Sumaryadi dari PT PL Persero, Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah. Sebagai General Manager yang berkantor di Bandung, tapi kita punya aset juga di Yogyakarta. Dengan sinergi dari teman-teman Kantah Gunung Kidul, kita dapat sertifikasi aset-aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN. Sinergi, kecepatan, dan ketepatan dalam sertifikasi aset-aset PT Persero sungguh sangat luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman di Kantor Pertanahan Kantah Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terengginas. Salam Terengginas.